Dua. Aman, Kak. Safety ini. Sampai mana sih ini? Sampai ujung sebelah sana seberang. Nanti ada jemputannya lagi. Nanti nyebrang dan madep sini, Kakak boleh. Siap ya. Dadah. Tujuh lima tiga, Kang. Ya, siap, Kang. Nah, turunin, nah gitu kameranya. Oke, siap. Seru ya, Kak ya? Lewas awalnya hungkul kan? Awalnya hungkulnya. Seru ya, Bang ya? Itu kadang-kadang yang takut itu kita mau balik lagi. Paling langka. Jadi menurut keyakinan orang Pasundan di sini, kalau kita ditemuin ini, insya Allah ya kita kembali yang berkuasa ya. Jadi kita tuh ada inilah gitu ya. Berkahan. Iya. Ya kan, nggak takut dia nggak. Dia beda sama monyet ya. Monyet ya, kalau monyet itu pasti nyerang kita, ngambil barang kita untuk barter kasarnya. Buat
yang balik lagi, Pak. Saya kembali ulang, ini jembatan panjangnya 173 meter. Dengan ketinggian titik tengah 98 meter dengan lebar jembatan 47 cm. Selain untuk jembatan wisata, ini juga untuk penelitian. Untuk melihat habitat hewan yang aktivitasnya di atas pohon. Seperti ya sekarang kita dengar ini owa jawa, ada serili, ada lutung juga ya. Tapi kebetulan nih serili sama lutung sama owa jawa lagi nggak main di kiri kanan pohon. Tapi lagi di dalam hutannya. Jembatan ini apa? Nah, ini sengaja dibikin jadi kita supaya keberanian itu ada. Kita kan manusia punya rasa takut ya, tapi dengan pembuktian di jembatan ini yang dibilang fobia ketinggian, untuk berangkat rasa takut tapi pulangnya enggak. Karena apa? Ketakutan itu bukan suatu penyakit tapi yang bisa dilawan sama kita. Itu. Bisa dilawan ya. Iya, karena ini pembuktiannya di sini. Di saat berangkat tuh ada rasa takut, tapi untuk pulang tuh hilang. Karena apa? Kita udah pernah menghadapi suatu masalah seperti ini ya, gitu. Tapi kalau untuk jalan aman, kayak saya pribadi jalan mundur ini bukannya saya sombong, untuk pembuktian. Apapun kalau kita tenang itu akan lurus jalan. Ibaratnya seperti itu kan. Gak mungkin salah langkah. Belakang aman ya, maju terus kan boleh? Aman? Maju terus? Iya jalan terus saya. Justru lebih rapat, lebih bagus. Sami. La ilaha illallah. Tapi sebenarnya di sini kalau ada gempa bumi nggak kerasa, Kang. Oh, masalah alas Muhammad. Kita nggak akan merasakan goyangan. La ilaha illallah. Jembatan yang pertama, tapi ini doang yang satu jembatan yang benar-benar adrenalin. Makanya saya namakan ini jembatan adrenalin. Oh, lahilas berdaus. Aman ya? Aman. Oke. Okay. Lumayan tegang. Om. Ini nih. Paralayang gimana tuh paralayang? Oh, justru lebih ekstrim lagi, Kang. Kita kan lepas dari atas udara, lepas dari daratan kalau paralayang kan. Kita melayang. Kalau ini kita masih di daratan hitungannya. Iya. Alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan berkah ini. Sebab tamu yang saya bawa selama ini. Jarang saya untuk mendapatkan binatang kayak gini. Baik lutung, owa jawa.
Seru ya teh ya? Seru. Oke, rileks. Tetehnya boleh menurut sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Pas sampai, kalau binernya lepas dulu, baru keluar dari area. Oke. Seru ya, Kak? Iya. Makanya itu langkah-langkah catwalk ya, supaya kita adanya di tengah-tengah sering. Kalau kita di kiri suka sebayang, takutnya licin ke pleset. Oke. Jembatannya pendek ya, ini kan 25 meter, iya. Tapi seru ini. Oke, Kang gimana? Aman? Lanjut, lanjut. Kasih ya, 1, balik sini, 2, 3. 1, 2, 3, lanjut. Oke. Baik, albinernya lepas dulu, sip. Minum dulu boleh. Bentar. Kita 7 patok lagi sampai. Ini udah dipatok 18.
Ekspedisi Lembah Purba. Oke. Kali ini saya bersama Pak Igun ya, yang memandu kita di suatu cagar alam yang luar biasa. Ini akan diterangkan sedikit hikmah dan filosofi dari jembatan yang panjang ini dari Bapak Igun. Silakan. Siap. Nah, ini jembatan Lembah Purba yang episodenya itu dibilangnya curug kembar atau curug pasangan, tapi di perusahaan ini dinamakan curug Lembah Purba karena di sini ada jenis tanaman purbanya, yaitu pakis monyet, pakis bajing. Nah, untuk jembatan ini jembatan yang ke-6 untuk arah pulang, dengan panjang jembatan 220 meter dengan kemiringan kurang lebih 30 derajat ya, dengan ketinggian dari 2 meter sampai 130 meter. Perusahaan ini membuat jembatan ini ternyata ada artinya. Dalam artian gini kayak, di saat orang untuk menyeberang, kadang-kadang tuh taunya hanya menyeberang. Di saat menaik, dia hanya tahu menaik. Dia tidak bisa merasakan kenikmatan atau hasil ciptaan yang makhluk. Sedangkan untuk diciptaan ini salah satu orang-orang pendaki gunung juga ya, orang-orang alam. Ini dibikin jembatan ini supaya si tamu bisa menikmati suasana alam, sehingga dia sampai di atas itu tidak merasakan capek. Untuk menangani supaya tidak terasa capek, ya yang tadi saya bilang, artinya kita untuk menjauhkan rasa egois ya kayak. Kadang-kadang egois kan salah satu kunci untuk menuju kehancuran. Kita langkah untuk ke atas, karena kita egois untuk buru-buru sampai itu capeknya luar biasa. Gimana caranya? Kita nikmati, kita ikhlasin suasana, kita jalan rileks, nah di situ akan terasa nikmatnya. Caranya menanganinya, kita jalan santai untuk ke atas, menikmati suasana, hasil ciptaan yang kuasa untuk melihat pemandangannya dari atas jembatan. Nah, itu filosofinya. Jadi untuk menangani supaya kita jauh dari rasa egois. Kakak bisa merasakan nanti perbedaannya. Di saat kakak egois untuk penyampai ke atas sama kakak menikmati itu ada perbedaannya. Ya. Seperti itu kan. Ya. Oke. Terima kasih Pak Igun. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Baik, kita akan menyeberang jembatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jembatan yang ketiga untuk menjadi kenang-kenangan kan. Tapi ini jembatan yang keenam. Yang ini yang ada filosofinya. Untuk yang pertama dibilang jembatan Tarzan atau saya bilang jembatan Adrenali, itu kita dicoba untuk menjadi seorang yang pemberani. Nah, seandainya kita udah jadi pemberani, kita ketemu yang jembatan kedua, jembatan papan atau jembatan setapak. Kita harus bisa dibilangnya seimbang. Harus bisa mengimbangi. Keberanian kita harus bisa seimbang. Gimana nih keberanian kita? Apa lurus atau enggak gitu ya? Takutnya salah langkah, itu keseimbangan. Yang ketiga ini jembatan yang terakhir. Dari semuanya, keberanian, keseimbangan, kita harus punya tujuannya satu yang mungkin akan bilang. Dari bawah kita ke atas menuju yang kuasa kan. Itu ya. Yang kedua, harus kita jangan terlalu egois. Kadang-kadang kan yang untuk tujuan macam-macam jenisnya, baik yang jalur benar atau tidak benar, kalau kita melalui egois itu tidak akan benar jalannya. Benar enggak, Kang? Ya. Di sini kita santai, kita akan insya Allah sampai ke atas. Jadi ini jembatan penguras energi. Oke. Ini Kang siapa? Saya akan nanya, saya enggak hafal namanya. Kang siapa? Jaka ya?
Dika, ah? Dika. Dika. Kita foto dulu, Kak. Ini di atas air terjun ini ada lagi, Kang. Air terjun namanya Curug Jangkung atau Curug Luhur. Itu ketinggian kurang lebih 103 sampai 40 meter. Ini cuma 120 ya. Enggak ke sana, Kang. Enggak. Itu medannya beda jalurnya. Oke, sampai juga. Luar biasa kalau buat saya, Kang. Capeknya. Saya walaupun boleh dibilang seminggu 3 atau 4 kali, tetap jembatan ini yang paling saya keselin. Oke, kita dipatok 30. Nah, mau istirahat di sebelah kanan, sembari nikmati suasana air terjun dari atas. Apa mau di meja, apa mau langsung, itu terserah kakak. Mau istirahat dulu, boleh. Nah, sip. Sekarang kita arah pulang. Tadi kita berangkat lewat pos penjara, sekarang kita pulangnya
meninggalkan pos penjara atau pos babi. Kita sampai ke posko itu dipatok 2, itu udah patok 9. Berarti 7 patok lagi kita sampai tujuan ke posko untuk makan siangnya. Nasi liwet, ikan asin, sambal, ayam, tempe, tahu, kerupuk. Oke, sekarang kita arah pulangnya. Pak, ini aku. Bisa? Bapak dulu. Oke. Si, mungkin abang dulu, baru si teteh atau teteh dulu sih? Iya, teteh, abang, baru saya. Jadi kalau abang benar gak takut, baru saya ke depan. Tapi saya yakin ada perubahan, karena ciri khas rasa capek dan lapar itu yang pengaruhnya besar. Wah, cepat amat tuh, Vin. Belum, tengah-tengah kayaknya pelan. Tapi mudah-mudahan cepat sih, kakak. Yang seru kalau lagi hujan dor-dor gelap, bang. Kamu takut. Ya, kita mau gak mau bilang emang kita sebab salah ya. Kita diamin, ini kita di atas lembah, material besi semua. Nah, kita jelasin takut gimana, ya mau gak mau kita jelasin. Jadi, ada bang atau kak, maaf ini. Kita bisa percepat gak? Soalnya kita yang dipegang. Tali ini aja, kak. Talinya. Ya, itu bundelannya. Cuman ada di Indonesia doang kan ini? Tempat lain sih ada bang, cuman nggak se-booming ini gitu ya. Malah di Kalimantan sama di Papua ada yang lebih ekstrim lagi. Itu bukan dari bahan material kayak gini, alami, akar, anyaman. Jadi akar-akar disambung-sambung jadi jembatan. Itu panjangnya hampir berapa ratus meter itu ya. Lebih dari ini malah. Terima kasih.